Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kemarin dikirim ke Jepara tipenya Red Ruby ukuran 180x200, bonusnya 2 bantal 2 guling, sudah nyampe terkirim. Mungkin bentar lagi saya sertakan video pembelinya ya. Nah, ini video pembelinya. Alhamdulillah Pak, kasurnya sudah datang dengan selamat. Semoga berkah. Terus minta pandu ya. Masnya minta pandu gimana Pak cara klaim garansinya ini? Lewat web, semua merek kasur itu kan punya website ya, punya klaim garansi gitu kan ya. Itu ngisi nama, tanggal pembelian, terus nomor kartu garansi. Pak, kartunya ada di mana ini? Ya biasanya ada di dalam kasur. Kok nggak ketemu saya ini? Ya mungkin ada di sini. Mungkin juga ada di pojoknya masuk, jadi ketutupan corner cover ya. Tadi saya lihat-lihat ada di mana ini. Wah, ternyata ada di sini. Ini nomor kartu garansinya, jadi dimasukkan yang ini. Soalnya minta bimbingan banget. Ini apa Pak, diisi apa Pak, yang ini. Nah, gak apa-apa, nanti saya buatkan video ya, supaya orang-orang juga paham. Gak bicara dua kali nanti saya ini. Nah, ini kartu garansinya. Ada yang kertas, ada yang dibalut dompet kulit, ada yang bagus. Ya tergantung harga kasurnya lah ya. Lady Americana itu bagus-bagus. Terus sebenarnya nggak diisi, menurut saya sebenarnya nggak diisi itu nggak dilaporkan atau nggak dikirim kartunya ya nggak apa-apa. Yang penting ada ininya. Nah, ada ininya. Jadi kasur ini datanya ini lewat Suburjaya Home. Jadi customernya Suburjaya Home. Nanti kalau dibuka, di scan di pabrik sana, ada data kasurnya, tanggal produksinya, jenis kainnya, Napoli, ukurannya, terus ini yang barcode itu ada data-data kasurnya semua. Jadi ini dibuang kemana, ke situ Bondo. Oh, ternyata kasurnya sekarang ada di Jepara. Yang penting ada ininya, aman. Nah, kalau yang diskon-diskon promo-promoan itu biasanya ini digunting, set, hilang. Nanti kalau 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ada problem, Pak mau garansi ini. Duh, mana ini, kok buntung ini, kok nggak ada label ini, barcode-nya. Ya kemungkinan ini barang hitam. Barang hitam itu nggak masuk. Gimana mau masuk, nomornya sudah digunting ya. Ada apa dengan diguntingnya itu? Ceritanya dulu ada di video saya tentang yang clearance sale. Jadi ada diskon-diskon promoan itu dibuang-buang. Itu kan yang dari toko-toko ditarik ke pameran dijual supaya tetap bagus ya. Karena display di toko bisa nyampe setahun nggak laku. Nah, ditarik sama pabrik semua, kita kumpulkan, ayo kita jual murah-murah, nanti dipotong itunya. Ini infonya valid loh, cerita ini, cerita marketingnya, marketing merek lain, dipotong bonus-bonusnya, nggak diikutkan. Jadi memang murah, tapi kan itu nggak ada identitasnya, sudah dipotong, dipenggal kepalanya, data-datanya di otaknya itu sudah nggak ada. Oke ya, paham ya. Di Mas David nggak beli di toko saya, tapi saya bantu klaim garansi. Kan tergantung tokonya baik atau enggak. Sekarang di toko lagi sepi, ada mungkin 5 orang keluar masuk, ditawar salah semua harga saya. Iya, nawar harga salah kan di bawah harga modal, enggak saya kasih. Biasanya kalau gitu stres tokonya ini. Terus ada datang, Mas mau servis, enggak bisa, cari aman ya. Kalau saya ya gimana ya, daripada
diem-diem aja sendiri di kursi, kan mending silaturahmi. Oh, mereknya apa? Mereknya ini mas, mau di garansi bisa, saya bantu lah semua. Kalau saya mampu ya saya bantu. Itu banyak yang lewat saya ya. Cari aja di service Spring Bed Sumberjaya Home. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.